Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat hari semua. Sekarang saya berada di Zon 1 Datuk Loman selepas musibah pada semalamnya. So ni dia rakan-rakan daripada Ambil Laskar Cyber yang datang sama menolong di Zon 1 Datuk Loman. Saya zoom kayu all ke kedai, tak berapa nampak ni. But diorang tak ada electric, terputus semalam. Jadi tak boleh buka semalam. Short. Ini dia apa yang dah berlaku semalam. Ini dia bersama air ni kena sini dia orang ni baba. Eh Santi. Eh Santi, dalam icebox belakang tu ada ke? Cuba tengok tenggelam ke tak tenggelam. Kalau dah tenggelam buang. Air punya buka air. Bahaya air tu. Eh motor ni kalau kamu tenggelam ni. Datang ke kerja. Eh tak ada kalau api ni kunci. Ha boleh 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 boleh. Boleh hidup. Hidup. Boleh boleh boleh. Ha. Dia boleh tak? Okay. Tengok dekat dekat ni, dekat pintu ada kunci dekat sini. Kat mana? Habis. Okay, sekarang saya bersama ni. Atas ni, atas ni, atas ni. Ah, situ. Datuk Loman. Assalamualaikum Datuk. Yo. Assalamualaikum. Ada kata-kata sedikit kata-kata pada hari ni Datuk semalam. Nasa. Kita nak kata apa lagi, redor ajalah. Redor ajalah. So, yang ni tak apa boleh bersihkan. Ini ah kereta ni sampai ke steering. Steering apa? Sampai habis ke steering dia dia apa? Sampai ke steering dia ni. Dia masuk air. Eh habis padahal electronic box semua. Bukan tinggal kat sana ke bukan? Kan depan ni. Oh, ya ke. Wala pergi rasmi yang program jenayah tu. Ni dia. Dia habis kan guys. Dah, ni kereta Datuk Rumah pun kata habis sampai kat sharing air masuk. Masih lagi kawan apa ni ada, ada kata lumpuh. Ambil dalam tu ada satu. Ada, ada, okey. Mana ni, ada tak rosak. Boleh start, boleh start, boleh start. Start tu. Start, 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 start. Boleh start. Habis, habis guys, boleh. Habis foto, boleh masuk. Sekarang tak ada lah. Memang tak dibuka. Suhaili Abu Kasim. Belakang yang kecil kan satu. Oh. Saya rasa inilah kali pertama di di Zon 1 lah. Ini dia. Kita dah tolong Man habis. Sate masih keras? Sate keras, okey. Okey, sate ini tu ada belakang. Ada belakang jatuh. Yang besar tu jatuh. Tak oh, jatuh bawah. Oh, buat apa? Anda letak sana. Akak tengok dalam.
Tengok dekat itu ada tingkatan. Okey, ini keadaan di, sekarang selepas banjir. Banjir. Allahu Akbar. Ini bahagian dapur. Tak nak nampak sebab tak ada current tutup. Mana sebab? Oh, sebab ni jatuh guys. Ini sebab yang simpan yang besar ni jatuh. Tak boleh nampak sebab gelap. Memang tak ada current. Semalam je tak ada current. Sampai sekarang tak ada. Sampai sekarang tak ada. Ini dia di persekitaran Jom Sate Restoran Datuk Lokman. Apa nak cakap? Orang kata musibah. InsyaAllah mungkin ada rezeki yang lain. So ini pun sekarang ini pun habis tumbang. Semua tumbang? Semua tumbang. Semua tumbang. Sate okey ya, sate okey dalam. Kita tengoklah. Okey. Ha? Tengoklah. Ha ni. Macam ni ya. Saya bawa macam mop tu tolak air ke tepi. Ni ada dalam beledi. Mana? Ah tu. Tolak air ke tepi. Jadinya air keluar. Mana mop tadi? Keadaan yang berlaku. Allahu Akbar. Habis semua. Habis semua, Tok. Allahu Akbar. Dia naik sampai steering. Sampai dia naik sampai steering. Steering ni. Oh, tinggi lah. Pagar dia ada. Habis ni semua masuk air ni. Habislah. Dia kering tu. Ha? Dia kering tu. Dia kering tu. Yalah, sebelum dia kering, aku kena buang dia kering tu. Kalau selok dia tak hilang, jatuhi bagi payah nak hilang. Kat tepi belakang tu ada tepi-tepi. Tepi divider tu ada kan? Pun habis basah. Baru ni cakap apa lah. Kata dah kata.
kat bomba tu pun depan habis. Habis kan? Tapi sini jarang kena tau. Itulah biasa kena dekat area mesin jamik je kan? Ha, itulah. Dan mesin jamik tu dia cakap apa lah. Dia memang tempat dia. Kena luar. Ayolah, Datuk kata Suhaili sampai dekat steering tau. Sebab malamnya Datuk pergi ada persidangan. Ha? Saya rasa susu molek-molek tau, jadinya senang. Boleh pegang ke sini tak? Boleh pegang, tolong pegang. Oh, mak kau. Ha, kak. Jadinya, ini susun akan Repek ni selamat. Repek ni habis. Eh, basah ke lah. Tak bila ni, tak bila kat lah. Semua dalam. Alah, sayang. Mana boleh masuk air ni lah. Susun ni, jadinya dia tenang. Tak bawa
Datuk kena berapa? Ya, memang kena betul-betul bersih. Kuih mata. Oh, habis. Baju selamat. Baju okey. Oh, besar. Mana roti? Basah habis ke? Basah boleh lagi lah. Nak. Baju najis basah selamat. Juga, kena juga. Kena air tu semua. Sebab naik tu sangat paras. Dah naik paras steering. Baju najis kat sini kan? Ha. Ni basah. Maknanya dia naik. Sampai sini. Yelah, naik sampai tinggi dah. Sampai sini. Habislah. Hey. Habis. Habis. Balik, Nak ke trek mini. Ini pekerja-pekerja. Datuk cuci ya. Memang Datuk Paduka Datuk kata kena cuci balik tu semua tu. Kena cuci balik. Tak cepat lagi sampai kering air ni baru. Ha, ini dia. Habis, habis. Be
Ambil pun ada. Baik, topi bosku ditanya. Tengok sikit topi bosku. Topi bosku. Ni baru siap separuh. Tak kat dapur ada lagi. Ini selamatlah ni sebab ni peti ais tinggi. Karen tak ada. Ini dah separuh dah dah dia tolak tepi semua. Dia pecah min. Gelap tak ada cahaya sebab memang tak ada elektrik. Memang tak dijangka lah tu dia di orang kata di belakang kereta sini kena. Sebab semalam saya baru kemari dengan Datuk. Oh. Di depan ni ada perut tak? Boleh perut tak? Tak, nanti tu clear dalam tu nanti masuk dalam tu berus. Berus pada luar. Tak, dia ni celut ni. Kena clear dalam tu baru bersihkan dulu. Celut dia kan. Dia dah bersih kat luar kan baru masuk. Nah, dia tak boleh nanti dia kotor. Kenapa amaran banjir tak ada? Oh, ya ke? Ada amaran banjir. Tak ada kot. Dia kalau letak di dalam. Pakai konten. Tak ada amaran banjir ke? Tak ada? Datuk, apa yang berlaku semalam ni kan, adakah dapat daripada amaran banjir ke Datuk? Amaran banjir keluar, tapi semalam kita tengah leka rasmi program macam mana kita nak tahu kan? Oh, ya ke? Reda je lah apa nak buat. Yelah. Tapi Datuk, tahu saya dah kan, orang kata di belakang jalan ni jarang kena banjir. Biasa dia akan kena di area Mesir Jamek. Orang kata jalan ni, orang kata yang memang selalu banjir lah. Adakah ini kali pertama lah? Semenjak saya kat sini, ini kali pertama. Pertama lah. Datuk, boleh cerita sikit rasa-rasa berapa kerugian yang telah Datuk alami setakat ini? Tak tahu. Ini kereta ni tak tahu berapa puluh ribu ni. Haa, tak tahu. Ini kereta ni lagi satu masalah. Yang lain tu okey lagi. Haa. Halo? Kereta. Kereta ambil menyapu apa? Tu tepi sini. Menyapu di sebenarnya tadi mana? Tu, menyapu di. Tak, menyapu kereta je. Kereta nak pinjam. Dia nak pinjam. Ingat dia rembat larang. Jaga ganti tu. Bayar. Kasi ni tolak pun tu. Kaci ada nanti orang mau jalan. Oh.
Sebab ni jangan rendang. Selesai kan.